Mengawali informasi yang pertama, saudara warga Tanjung Pinang, khususnya pendukung Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud, meriahkan debat Capres dengan menggelar nonton bersama. Nobar debat Capres ini berlangsung meriah dengan penuh sorak-sorai dari para simpatisan. Pendukung calon Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Kota Tanjung Pinang mengadakan nonton bareng debat calon Presiden. Puluhan simpatisan Capres dan Cawapres nomor urut 3 memadati warung kopi yang menjadi lokasi nonton bareng yang diadakan tim pemenangan Ganjar Mahfud Cabang Kota Tanjung Pinang pada Selasa malam 12 Desember 2023. Nobar debat Capres ini taubahnya seperti nobar pertandingan bola. Sorak-sorai serta tepuk tangan para simpatisan memeriahkan suasana nobar debat Capres yang perdana dilaksanakan ini. Ketua TPC Ganjar Mahfud Tanjung Pinang, Andi Kori Patahundin, bangga dengan rekan-rekan dari TPC yang memeriahkan nobar debat Capres kali ini. Optimis pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud dapat meraih suara sebanyak 58% di Kota Tanjung Pinang. Sepakat dalam rapat tim selalu, ayo bersama-sama bergotong royong memenangkan Ganjar Mahfud, khususnya di Kota Tanjung Pinang. Saya bangga, sesuai dengan visi-misi Ganjar Mahfud, Indonesia Unggul itu sudah dapat dalam debat Capres tadi. Dan kami berkeyakinan untuk Tanjung Pinang, Ganjar Mahfud dapat mencapai 50% sesuai kesepakatan kita bersama semua. Pada debat selanjutnya, TPC Ganjar Mahfud Kota Tanjung Pinang akan kembali menggelar nonton bareng guna mendengarkan pokok pikiran calon presiden dan memeriahkan debat selanjutnya. Dery Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.